Apa hukumnya kebirikan kucing jantan supaya tidak mau keluar untuk menyiksa binatang? Tak boleh menyiksa binatang. Nabi SAW melihat sahabat, dia bakar, dia suluhkan pada sarang semut. Nabi marah, la yu'adzibu nar, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak boleh membakar dengan api kecuali Allah pemilik api. La yabulanna ahadukum fil juhri, tidak boleh kencing di lubang tanah. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu memotong, kalau kamu bunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik, potong. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhiddu syafratahu, tajamkan pisaunya. Walyurih dzabihatahu, buatlah binatang, kambing, sapi, unta, kerbau yang dipotong itu dalam keadaan tenang. Sedangkan ini menyiksa binatang. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair, burung kecil? Maka burung-burung boleh dipelihara, tetap dibagi makan, berpasang-pasangan. Kalau tidak, maka dia menyiksa. Lepaskan. Seorang perempuan Bani Israel mengambil air dari dalam sumur perigi dengan kasutnya. Dia bagikan minum kepada seekor anjing. Allah ampunkan dosanya. Tapi ada seorang perempuan ahli ibadah menahan kucing dari makannya, maka Allah azab dia. Makan, minum, keperluan bersama pasangan adalah bagian keperluan manusia dan haiwan, maka mesti dia jagakan. Mandulkan kucing betina dengan operasi supaya tidak melahirkan anak karena tinggal dalam apartemen tidak dapat menampung pembiakan. Bagaimana? Oh, ini kalau pada manusia di Riau namanya steril. Bagaimana supaya dia pada manusia, maka dia bagi yang sudah bagi yang ada pilihan dua. Bila dia melahirkan lagi, dia akan mati. Tapi bila dia bagi, kalau dia melahirkan lagi, nanti dia akan mati. Pilih mana? Pilih mati atau bersihkan, mandulkan tadi, steril tadi. Maka tak boleh dia pilih mati. Maka perempuan tadi boleh dimandulkan. Kalau pilihannya mati, memilih satu mudhar. Ini pada manusia. Pada haiwan, maka pada haiwan tidak menyiksa. Pada haiwan, steril itu tidak menyiksa. Hanya saja membuat dia tidak bisa punya anak lagi. Nah, maka beza dengan kebiri tadi. Pada jantan, yang jantan tak boleh. Adapun pada betina memandulkannya, maka hukumnya boleh. Karena tidak ada menyiksa.